Hai guys, kembali lagi bersama gue di channel Arknesia. Oke, kali ini guys kita bakalan lanjut lagi mainin Ark Survival Evolved-nya. Oke, terakhir kita udah berhasil ya taming si Griffin ini, si Alpha Griffin. Oke, kali ini gue rencananya ya, hari ini gue rencananya pengen ngupgrade si Reaper King atau Nameless King ini ya. Jadi ke upgrade ke Corrupt ya, Corrupted. Oke, jadi Corrupt dan kita butuh Corrupt Heart guys. Dan caranya kita harus bunuh-bunuhin Dino-Dino Corrupt ya. Tapi seperti yang kalian tahu di episode sebelumnya tuh susah banget dapetin korup. Korup heartnya gue gak tahu kenapa. Cuma ini kita coba aja lagi ya. Yang penting kita Reaper King Peromon Glen-nya kita udah dapet. Udah lengkap ya. Kita tinggal cari Corrupted-nya aja. Semoga aja ini dapet ya Corrupted. Korup heartnya loh. Soalnya kita gak dapet-dapet ya guys ya. Ini ada Corrupted Rex. Semoga aja bisa ya. Nah mungkin dari Rex atau Karno atau Giga gini ya baru dapet. Soalnya kalau ke dino-dino yang kecil itu nggak dapet-dapet guys. Waktu itu terakhir carinya di apa ya, Velociraptor ya, korup Velociraptor tuh nggak dapet-dapet pak, astaga. Dan terakhir bukan terakhir sih, waktu pertama awal-awal ya itu kita dapet korupnya itu, korup partnya itu dari korup Pteranodon, nanti kita cari aja ya. Tapi ini kita coba dulu nih ke Corrupted Rex, baru abis itu ke kalau nggak dapet kita coba cari di Pteranodon. Oke, kita udah nyampe, bentar lagi udah mau nyampe. Gua ada ini. Mungkin next episode aja guys ya, gua masih belum cari tahu cara netesin telurnya guys. Oh, ini ada prime ini ya. Tapi ini kita ambil aja dulu. Corrupted Rex-nya, kita subur, tajar. Corrupted nodul doang dong, Pak. Oke, kita cari lagi. Oke, dapatnya di sini ya. Dino-dino yang gede, guys. Kalau di dino-dino yang kecil tuh nggak dapet gitu harga. Oke, Corrupted Nodul. Ayo dong, heartnya. Mungkin jangan disembur mungkin ya. Mungkin digigit gitu. Kita klik kanannya apa sih nih? Itu apa, Pak? Prime Fire Wyvern, anjir. Gak, jangan deket-deket lah. Oke, Corrupted Rex. Where are you? Oke, coba kita klik kiri biasa aja ya. Jangan kita sembur. Kecil banget, Pak. Oh, kan dapat, guys. Dapat ya, Corrupted Heart. Bukan Corrupted, Corrupt. Oke, ada lagi kah? Corrupted. Apa nih? Kecil amat, Pak. Oke, ada lagi Corrupted Tracks-nya. Baru dapat satu ya, anjir. Ah, dapet dua nih Corrupt Heart-nya. Oke, kita cari lagi. Oh, jangan deket-deket, Pak. Please, please, please. Oh iya, by the way, ini darah Griffin-nya lebih GG ya, guys, ya, dari sebelumnya. Cuma ini kalah damage aja. Sebelumnya kan damage-nya bisa 700 ribu ke atas ya. Ini cuma berapa ya? 500 ribu, nggak salah. Cuma nggak apa-apa, yang penting darahnya tebel 5 juta ya. Lumayan tebel. Soalnya sebelumnya cuma 3 juta doang, guys. Memang gak tebel-tebel amat sih ya, 5 juta, cuma gak apa-apa. Daripada satu hit. Oke, kita udah mau sampai. Ini apa, Pak? Oh, summoner. Oke, kita langsung aja hajar. Ini aus, takut. Kita hajar aja dulu nih, Bo nih. Kita C aja, nice. Buar. Mamam tuh, dapet gak? Nah, dapet 3, guys. Diem kamu, ha? Oke, kita dapat berapa nih korbannya? Oke, dapat 6. Kita 10 lagi mungkin ya. Eh, 10 lagi. 4 lagi atau 5, 4 atau 5 lah ya. Butuhnya 10 atau berapa gitu gue lupa. Oke, kita keluarkan misil kita. Pak, nggak dapat, Pak, kalau disembur, Pak. Jauh banget lagi, gak apa-apa lah ya. Itu apa, Pak? Oh, summoner. Gue kira Void Wyvern ya. Oke, jangan disembur ya guys, jangan disembur. Kita klik kiri aja ya. Oke, save patch Utoraptor, gila. Oke, mana. Langsung ajar. Oke, dapet 5, gila. Mantap. Oke, udah ini ya. Udah lengkap guys. Banyak kristal, Pak, di sini, Pak. Kita kasih awesome aja deh.
Awesome, kita taruh guys ini guys. Oke, kristal obsidian ya. Kristal atau metal lah, nggak apa-apa. Bukan obsidian guys. Apa ini pak? Mamam tuh ha? Kan jangan macam-macam. Pas ini pak. Kan diem. Please. Oh my god. Menyebalkan banget sih. Menyebalkan. Oh my god. Nyebelin banget anjir. Nyebelin banget sumpah. Gila darahnya kenapa nih ya guys? Oh my god, diem kenapa sih? Duh, mau diem aja tuh enggak bisa. Pak, turun. Guys, ini kenapa sih, guys? Gaji banget ini, enggak bisa turun. Pak, enggak bisa turun, Pak. Ngebug kah? Oh my god. Nyebelin banget, coba. Oke, ini matiin dulu. Oke, core part-nya mana sini? Korup. Oke, kita udah 11 ya. Kalau nggak salah 10 atau 11 gitu guys, gue lupa. Kita upgrade aja ya. Korup. Nah, mantap. Kita lihat guys perubahannya guys. Mantap ya. Kita tunggu aja nih guys. Perubahannya gimana? Kita lihat guys perubahannya guys. Wah. Mantap. Bersinar banget gila. 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 Terang banget. Berarti jadi corrupted ya. Oke, kalau nggak salah Reaper King bisa di-upgrade lagi ya. Jadi dino yang lebih gigi lagi guys, kayak tier alpha. Wow, mantap. Mantap, Pak. GG gila. GG guys, lihat guys, adolescent korup. Masih adolescent. Udah kita pakai imprint aja. Kita pakai imprint aja ya. Kita pakai imprint aja guys. Exposure-nya di mana sih? Pak, kok enggak bisa, Pak? Imprint, mana sih imprint? Ini ya. Grow up. Masih adolescent ternyata. Ternyata ngulang lagi gitu ya. Kok ini? Nah. Kayak udah corrupted nameless king. Ini guys penampakannya guys. Gila makin gede pak. Makin gede guys. Gila. Makin gede pak. Lebih gede dari Reaper Queen ini mah. Atau hampir sama kayak Reaper Queen ya. Tuh guys kalian yang mau lihat ya. Gila pak ngeri ya. Ngeri pak. Tampak depan nih ya. Tampak belakang. Tampak samping. Gila ngeri banget. Kayaknya. Kayaknya skillnya masih sama ya guys ya. Klik kiri, klik kanan. Masih sama. Oh. Kontrol. Kontrolnya mengaum. Z, Q, O, X. Oke, masih sama ya skillnya. Cuma kayaknya lebih sakit. Oke, levelnya. Oh, bisa di-upgrade lagi guys. Ke Alpha Nameless King ya. Oke, evolution. Oh, gampang sih ya. Cuma Alpha Reaper King. Iya, gampang guys. Upgrade kan lumayan gampang, gak terlalu susah ya, kayaknya. Oke, ini XP-nya kita upgrade lagi. Oke, XP-nya mana? Oke, 2 jangan lupa. Oke, berarti dari kalau upgrade dari ulang lagi ya. Ini darahnya berapa pak? 1 juta kah? 1 juta guys. Gila. Gila ngeri banget. Oke, ini kita ke 5 jutain dulu, abis itu kita upgrade ini ya. Kita nggak usah pakai movement ya. Soalnya udah lumayan lah. Soalnya kita butuh DPS guys, kita butuh DPS. Oke, langsung aja kita upgrade ini ya. Dan ini Reaper ini armornya udah tebel ya guys ya, jadi kita nggak perlu terlalu khawatir karena dia defense-nya kuat ya guys ya. Armornya tuh bener-bener kuat. Jadi kayak Alpha Griffin kita aja tuh ke dia tuh cuma 77.000 ya guys ya.
armornya tuh tebel banget. Itu pun damage yang klik kiri biasa ya. Bener-bener ngeri dah. Ya ini kita fokus damage aja pokoknya guys. Oke langsung aja kita heal. Oke let's go, kita save dulu. Oke sekarang kita cari ini dulu ya, Dino-Dino Prime guys. Cuma jangan Prime Raptornya pak, ini ngeri banget nih. Nih guys, ini kita udah mati dua kali loh sama dia pak. Prime Alpha Utoraptor ya. Ngeri guys, ngeri guys. Ini apa? Oh ini Alpha Alo pak. Nah kalau dia, oh 200.000. 200.000 guys, gak terlalu sakit cuma lumayan lah ya. Oke, ini torpor ya. Oh diperlambat. C-nya 475.000. Oke jangan lupa ini ke dino biasa guys. Kita gak tahu ke dino yang ini. Gila ini dino-dino giga semua pak, ngeri pak. Ah ngeri, 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 ngeri. Darahnya tebel-tebel banget guys. Oke, kontrolnya klik tekan coba. Klik kiri ini. Oh 475.000 kalau ke dino biasa ya. Ini shock drag kah? Oh iya shock drag guys. Z nya Q. Skillnya gitu doang ya. Skillnya nggak ada lagi guys. Iya skillnya masih sama ya. Oke awas. Iya 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 iya. Wah ini dino-dino GG semua pak. Dino GG semua guys, ngeri guys. Kita bersihin aja nih. Oke. Mungkin kita upgrade dulu ya. Baru kita ini guys. Atau ini sembari nyari ini aja lah ya. Nyari evolution-nya. Alpha River King mah gampang ya. Paling evolution tribute-nya nih. Kita sembari nyari aja guys. Coba jangan ke dino gitu pak, ngeri banget pak. Darahnya 20 jutaan loh pak. Cuma satu doang yang 8 juta gitu. Oke kita cari aja yang curut-curut ya kita. Oke evolution tuh bisa dapat dari alpha atau dari prime ya. Kita cari aja yang alpha-alpha yang ini guys. Nah yang gini-gini aja nih. Tapi susah banget pak. Maksudnya travelnya kita gak... Traveler ribet guys. Tuh kan. Ini belum kita kasih awesome ya. Oke belum kita kasih awesome guys. Kita nyebrang aja dulu ya. Wih. Kita summon aja si Reapernya. Eh nameless ya. Nah ini deh guys. Mamam tuh. Cuma dapat satu pak. Oke kalau ke dia berapa? 237.000 ya. Jadi kalau ke Dino Alpha atau Prime cuma damage-nya cuma 200.000an ya, 230.000. Tapi kalau ke Dino biasa damage-nya 400, berarti sekitar 50% ya murang ininya damage. Oke kalau ke Prime dia dapatnya 2 guys. Kalau ke Prime dia dapatnya 2 pak. Oke kita balik aja lagi ya. Kita balik terus kita cari lagi yang sebelah kanan kita lah ya, sebelah kanan rumah kita. Oke sebelah kanan sebelah sini. Oke adakah yang mau dites? Oke nah ada dodo nih guys. Prime Alpha Dodo guys. Gak sakit kan ya. Oke 84.000 doang. Mamam tuh. Udah ketiga pak. Oke kita cari aja lagi Prime Alpha Dodo. Oke Prime Alpha Dodo cuma 3 pak sisa. Gak ada lagi guys ya. Dodo biasa coba. Alpha Dodo mungkin gak ada Alpha Dodo. Yaudah Alpha yang biasa aja ya. Distance distance. By distance Alpha Dilo gak apa-apa nih. Apa di lo boleh nih. Aduh di atas lagi. Udah kita manjat aja dulu ya. Ada badak pak. Ada badak guys. Badaknya nyangkut. Oke ada reaper juga di situ. Oke yuk yuk yuk.
cari. Sini. Oke, siniin dikit biar dia nggak kenok ya. Sini kamu, ha? Sinian biar nggak jatuh. Biar nggak jatuh, guys. Makan tuh. Dapat 4, Pak. Oke, jadi random ya. Kadang dapat 4, kadang dapat 3 gitu. Mamam. Tuh, kadang dapat 1. Ya udah, nggak apa-apa lah ya. Yang penting dapat, guys. Oke, ini sama ya. Sama kayak Reaper Queen, guys, gedenya. Nameless King ini ya. Ah, ke dia kecil, guys. Kok dia nggak nyerang kita ya, guys? Apa karena sesama Reaper kali ya? Kayaknya sesama Reaper nggak nyerang, guys. Iya tuh. Nggak nyerang, guys, sesama Reaper, guys. Baru tahu siapa. Oke, sini kamu. Sini. Jebret. Jebret. Kan dapet 1 lagi. Oke, mana lagi? Sini kamu. Oke, mana lagi? Oke, sini kamu. Gila, warnanya merah banget. Pink anjir warnanya. Oke, sini. Oke, dapet 1. Aduh. Pa. Ngeri banget nih. White Wyvern ngeri banget, guys. Cabut, guys. Disetun dia, guys, mainnya, guys. Takutnya gue mati, guys. Cabut. Sebenernya kita bisa ngalahin, cuma kesetunnya itu loh. Takutnya kayak tadi kita ke disarm gitu ya. Kita lepas dari, dismount. Kita ke dismount dari Reaper-nya. Mati, takutnya. Wow, mamam bro. Gak ada lagi kah? Ya kita bunuh Reaper aja nih ya. Kita cari Glenn-nya, guys. Tuh dia gak nyerang loh. Dia gak nyerang kita loh. Oke, kita dapat Glenn. Oke, kita basmi aja di sini Reaper-nya. Mungkin ada lagi kah? Oh, ini ada nih. Sini kamu. Oke, Reaper Queen ya. Oh, kalau ke Reaper dia darahnya 23.000, guys. Kayak nggak ada damage itunya ya. Kayak nggak ada pengurangan damage-nya loh. Ada lagi kah Reaper? Halo, ada Reaper lagi? Apakah ada Reaper lagi? Gak ada lagi ya, guys, kayaknya. Oke, guys, ya, kayaknya itu aja, guys, untuk episode kali ini. Thank you banget ya buat yang udah nonton sampai habis. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Oke, bye-bye.